bukan karena cinta. Virgon mualaf karena kalah taruhan dengan kakak ipar. Di tengah prahara rumah tangganya dengan Inara Rusli, muncul video lawas Virgon soal perjalanan masuk Islam. Dalam salah satu video, Virgon mengaku menjadi mualaf setelah mendapat tantangan dari sang kakak ipar. Dia mengaku ditantang untuk belajar Islam kepada kakak Inara Rusli. Hal itu diceritakannya saat berbincang dengan Onadio Leonardo. Virgon cerita mengenai perjalanannya masuk Islam. Mulanya Virgon bercerita tentang caranya dalam menggait hati wanita. Selama ini Virgon mengakui bahwa dirinya tak tampan hingga sulit untuk percaya diri. Maka dari itu, saat tampil di panggung dia memutuskan untuk menyanyi serta membawa gitar agar menambah rasa percaya dirinya. Orang pun menimpali dan menyebut bahwa karisma Virgon terlihat karena dia menjadi anak band. Virgon masuk Islam karena kalah taruhan. Dalam kesempatan yang sama, Virgon menceritakan obrolannya dengan sang kakak ipar ketika minta restu memacari Inara Rusli. Saat itu, Virgon mendapatkan tantangan dari keluarga Inara karena perbedaan keyakinan di antara mereka. Setelah berbicara lebih dalam, akhirnya kakak Inara Rusli membuat taruhan dengan Virgon. Konsekuensinya adalah pihak yang kalah harus pindah agama. Virgon pun menerima taruhan itu, namun kakak Inara Rusli memintanya untuk membuka hati saat mempelajari agama Islam. Kakak Inara Rusli lantas mengajak Virgon belajar dengan guru-guru agama. Kemudian Virgon dalam waktu kurang dari 6 bulan, dirinya sampai di titik merasa kalah taruhan, dia akhirnya memutuskan menjadi mualaf.